Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk kita semua. Kali ini di channel Ilmu Official akan membahas bagaimana cara cepat memanggil atau menelpon Indonesia Giveaway Baim Wong di Trans7. Ini dia trik yang pertama. Kalian inginkan cara ibu di video ini memenangkan hadiah di Indonesia Giveaway? Kalian pasti berpikir, bagaimana sih si ibu ini bisa memenangkan giveaway ini? Okelah, di channel official ini akan membagi 2 trik untuk memenangkan Indonesia Giveaway. Ingin tahu bagaimana caranya? Cekidot, jangan di skip ya. Hai. Mantap. Oke guys, kali ini kita memberitahukan trik yang pertama ya guys. Bagaimana sih cara memenangkan Indonesia Giveaway di Trans7? Oke, yang pertama-tama yang kalian harus lakukan adalah kalian harus memiliki aplikasi WhatsApp dan akun WhatsApp. Oke guys, kalau yang belum punya silahkan download dulu di Play Store. Oke, sorry guys. Itu bukan di Play Store ya guys. Oke. Nah, ini dia. Jika kalian sudah ingat ya guys, jika kalian sudah memiliki aplikasi ini, kalian buka WhatsApp-nya. Oke. Buka aplikasi WhatsApp. Terus kalian tulis, bukan tulis ya guys, tapi kalian klik yang ini. Oke, kalian klik yang ini sambil memantengkan TV-nya waktu live Indonesia Giveaway. Kalian cepat-cepat klik ini. Oke, jika sudah kalian klik seperti ini, maka tampilannya akan seperti ini. Yang kedua, kalian klik yang ini, kontak baru. Oke guys, kontak baru. Oke, kita klik kontak baru. Di sini kalian tulis dulu ya guys. Tulis dengan nama berikut. Kalian harus samakan, jangan sampai salah nama ya guys. Giveaway, ini contoh aja guys. Giveaway. Lalu kalian ketik nomornya yang disebutkan Baim Wong di acara tersebut dengan cepat ya guys. Kalau kalian sudah mengetik nomornya yang disebutkan oleh Baim Wong tadi, maka tampilannya seperti ini. Maka kalian tulis simpan. Maka jika kalian benar dengan tulisan tersebut, nomor tersebut, maka kalian akan melihat bagaimana di kontak tersebut. Yang pertama itu adalah chat. Oke, itu adalah chat. Itu yang dilakukan ketika perang WhatsApp. Yang kedua adalah memanggil, panggilan suara. Yang ketiga adalah video call. Maka jika kalian sudah mengklik dan menulis nomor yang disebutkan Baim Wong tadi, klik dengan nomor, mengklik tombol yang ada di nomor 3 ini. Kita buktikan sama-sama. Maka akan seperti ini. Oke guys, itu contoh aja. Jika kalian tak percaya, kita pencet dulu klik yang nomor 1 ya guys. Maka di sinilah tampilannya. Yep. Ini waktu episode 26 saya mengklik. Dan ingat ya guys, ketika kita mengirim pesan kepada Indonesia Giveaway, itu akan checklist 1. Ingat ya guys, checklist 1 bukan checklist 2. Seperti kita mengirim pesan ke grup, tidak akan pernah checklist 2, melainkan checklist 1, karena operatornya lain ya guys. Oke, jika kalian masih belum paham dengan trik ini atau gagal yang kalian tulis nomor
yang dituliskan Mbak In Wong tadi, kalian boleh menggunakan trik yang kedua kali ini. Apa namanya? Ini dia. Wabusnis. Di wabusnis ini beda ya guys. Di sini kita menjadikan WA bisnis kita, tapi dengan nomor yang berbeda ya guys. Jangan satu nomor dua WA, itu gak bisa guys. Jadi kalian harus memiliki minimal dua kartu. Oke. Jika kalian tidak tahu, ini saya kasih tahu dulu caranya. WA bisnis. Oke, salah guys, ini bukan. Tapi harus di game, itu di buku guys. Biasa gue baca novel guys. WA bisnis. Oke. Seperti ini guys. Ketika kalian sudah mendownload aplikasi tersebut, nah, oke, kalian klik buka. Tampilannya tidak akan jauh berbeda ya guys, tapi bedanya di sini kita menggunakan bisnis. Jadi apapun nomor teleponnya pasti akan ketemu guys di sini, oke guys. Terus kalian klik lagi seperti yang sesudah tadi yang pertama. Kalian klik lagi itu, klik lagi ini. Bedanya di sini kontak baru ini ada ininya guys, seperti kode QR ya guys. Oke, kita klik lagi kontak baru dan kita tulis lagi giveaway, dan kita tulis lagi nomor yang disebutkan Mbak In Wong di acara live streaming Indonesia giveaway. Lalu kita simpan lagi, tidak jauh berbeda, namun di sini bedanya kita langsung cepat-cepat bisa menghubungi Mbak In Wong dengan nomor yang tadi. Oke guys, itu saja. Jika masih belum paham, silahkan kalian komen di kolom komentar di bawah ini. Jika sudah paham, terima kasih untuk semuanya. Oh iya, jangan lupa tinggalkan like dan komen dan subscribe di bawah ini ya guys. Karena subscribe, satu kalian subscriber aja itu sudah berarti banget untuk channel ini ke depannya. Jangan lupa share untuk ke teman-teman kalian dan ke keluarga kalian supaya channel ini bertambah maju lagi dan ilmu yang kalian dapat tidak akan sia-sia. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.